Nah, udah ada Kak Bella yang akan menguji kehebatan Sobat Otan ini. Saatnya kamu berjalan di atas kaca, Sob. Wih, keren kamu, Sob. Si berbulu ini tampak dengan lincah berjalan di atas kaca, teman. Wah, sekarang ia menyemprotkan air pada kaca. Apakah si Karibena ini masih mampu melewatinya? Aduh, hati-hati, Sob. Meskipun masih mampu memanjat, tapi ia tidak dapat bertahan lama, teman. Itu karena tarsus tarantula bukan lem yang dapat menempel pada berbagai permukaan. Saat bersentuhan dengan air, bulu mikronya kehilangan daya cengkramnya. Ternyata begitu ya, Sob.